mengisi banyaknya waktu setelah registrasi acara Honda Biker Day 2015. Ya, walaupun jamnya sangat terlalu jauh dari yang dijadwalkan, rencana untuk mengisi waktu, saya bersama partner saya mengunjungi Gua Gong Pacitan yang mempunyai pesona gua terindah di Asia Tenggara. Gua Gong secara administratif berada di Dusun Pule, Desa Bomo, Kecamatan Pulung, berjarak sekitar 37 km arah barat dari pusat kota Pacitan. Objek wisata gua di Jawa Timur yang satu ini dikelilingi oleh pegunungan. Sebelah utara adalah Gunung Manyar, sebelah selatan Gunung Karangulut, sebelah timur Gunung Gede, dan sebelah barat adalah Gunung Brugah. Keempat gunung ini adalah gunung nonaktif. Secara geografis, Kabupaten Pacitan terletak di wilayah barat daya Jawa Timur. Memiliki bentang alam yang tersusun dari pegunungan kapur yang kurang subur untuk dijadikan lahan pertanian. Kandungan hara yang dimiliki tanah di wilayah Pacitan ini termasuk sedikit. Dengan demikian, kriteria tanah di Pacitan tergolong gersang. Kontur ketinggian tanah di wilayah Pacitan secara umum justru lebih membuka potensi wisata alam, salah satunya Gua Gong Pacitan ini. Biaya untuk masuk ke Gua Gong ini, kami dikenakan biaya Rp10.000 per orang. Fenomena karst di bawah permukaan, Gua Gong merupakan sebuah ruangan besar yang dipenuhi oleh aneka jenis dan ukuran speleotim seperti stalaktit dan stalagmit, pilar dan flowstone. Sebagian hiasan gua masih aktif terbentuk. Gua terbentuk setelah batu gamping formasi terangkat dari dasar laut sekitar 1,8 juta tahun lalu. Saat saya akan memasuki ke dalam Gua Gong, ternyata akses jalan untuk pengunjung sedang diperbaiki. Jadi jalan dialihkan dengan sedikit memutar, memasuki sebuah bangunan pusat oleh-oleh Gua Gong yang terbilang baru di kawasan ini. Sebelum memasuki lebih jauh, saya melepaskan jaket dulu, karena dari informasi yang saya dapat, untuk masuk ke Gua Gong, udara sangat sesak karena kita akan berjalan di bawah tanah yang terbilang dalam. Di sini sudah ada yang menyewakan senter, harga Rp5.000. Tapi karena saya membawa senter sendiri dari rumah, jadi tidak perlu menyewa. Melanjutkan perjalanan akses selanjutnya adalah melewati seperti lorong yang di kanan kiri penuh juga dengan oleh-oleh khas Gua Gong di Pacitan. Melewati patung Dwarapala yang menduduki gong, berjalan jauh lagi di samping kiri saya terdapat pemandangan tebing yang cukup curam. Walaupun musim hujan, ternyata pepohonannya masih layu. Oke, mari kita memasuki ke dalam Gua Gong. Di
dalam sini, saya sudah disambut oleh bentuk indah di dinding gua. Sebuah pagar kristal yang berhias luar biasa. Memasuki gua gong ini, maka Anda akan merasakan sebuah pemandangan yang awalnya cukup remang-remang. Oh iya, walaupun di dalam gua ini sudah ada lampunya, tetapi tetap saja ada sisi gelapnya yang sering membuat tersandung. Nah, itu pentingnya mengapa saya mempersiapkan senter dari rumah. Memasuki terus ke dalam, suasana semakin gelap. Dan saya terkesima setelah melihat ujung dasar tangga di gua gong ini yang dari kejauhan tidak terlihat. Memang benar-benar panas sesak di sini. Tetapi untung sudah ada kipas angin buat mendinginkan badan. Tetap berhati-hati berjalan karena jalan gelap dan tangga yang licin akibat tetesan air di atas gua. Gua Gong Pacitan di Jawa Timur adalah salah satu tempat wisata di Pacitan dan memegang predikat sebagai wisata gua terindah se-Asia Tenggara. Pesona Gua Gong Pacitan ini bersumber dari panorama indah, stalaktit dan stalagmit yang dapat Anda temui saat menyusuri gua tersebut selama kurang lebih 2 jam. Gua Gong Pacitan memiliki kedalaman gua sepanjang 256 meter dan memiliki stalagmit dan stalaktit berumur ratusan tahun. Gua ini muncul sebagai akibat dari aktivitas vulkanik dan gerakan termik yang diperkirakan berlangsung ratusan hingga ribuan tahun silam. Lebih terkesima lagi, saya menemui tiang gua yang sangat tinggi. Sayang sekali, saya hanya bisa mengabadikan lewat kamera HP. Berdasarkan kisah masyarakat lokal, gua ini dinamai sebagai Gua Gong adalah karena masyarakat kerap mendengar adanya suara gema seperti suara gong yang berasal dari dalam gua. Gong adalah salah satu alat tabuh dalam kesenian gamelan Jawa. Suara seperti gong dari dalam gua ini adalah hasil dari pantulan tetesan air alam gua yang menimpa batuan stalaktit dan stalagmit gua tersebut. Bunyi yang dihasilkannya terdengar harmonis dan indah. Bahkan jika Anda berada di pintu masuk gua gong ini. Di sini ada bagian yang retak. Lumayan was-was jika nanti gua ini akan hancur. Tiar porwai. Rasa penasaran datang. Berbelok dari akses jalan yang telah disediakan, di dalam gua ini ternyata juga terdapat kolam air dari tetesan atas gua. Begitu jernih sekali, sangat murni. Bisa dipastikan air ini penuh dengan mineral. Menuju ke lubang lainnya ada sebuah tulisan dilarang masuk. Sepertinya ini lubang sumur, jadi saya membatalkan niat akan masuk ke sana.
memandang ke arah stalaktit, terlihat bentuk yang sangat indah. Berbentuk seperti ruang dalam rumah keong. Sangat indah. Sayang sekali dari tadi saya abaikan. Keindahan yang dimiliki oleh Gua Gong juga sangat kental dan memiliki elemen yang luar biasa. Namun gua ini akan mampu memberikan sebuah nuansa yang indah di dalamnya. Jika Anda suka untuk berwisata di dalam gua, maka Gua Gong ini bisa menjadi salah satu opsi yang terbaik untuk Anda gunakan. Jangan lupa untuk mengambil gambar pemandangan yang ada di gua ini dengan kamera yang Anda miliki. Beberapa akses jalan yang disediakan juga terlihat menerobos ke dinding gua. Seperti ini nih. Lubang begitu sempit. Untung saya seksi, jadi bisa melewatinya. Melihat ke stalagmit, ada beberapa bentuk yang seperti tumbuhan di dasar laut. Berbentuk bulat-bulat seperti gagang laut. Hanya saja tidak ada lumut di sini. Sekali lagi, saya bertemu bebatuan yang bisa dipukul seperti gong. Saya mencobanya sekali lagi, tapi karena terlalu bersemangat, tangan saya malah sakit sendiri memukul bebatuan ini. Sebelum pulang, tidak ada salahnya saya menikmati stalaktit di atas gua yang begitu mengagumkan. Sayang hanya bisa saya abadikan lewat kamera HP saja. Jika Anda melihat ke sini sendiri, pasti lebih indah, dijamin deh. Objek Pacitan yang saya kunjungi selanjutnya adalah ke Pantai Klayar, yang mempunyai geyser, namun bukan mata air panas yang menyembur, melainkan karena hempasan laut. Penasaran? Tetap ikuti perjalanan saya berikutnya ya. Akhirnya keluar. Yuk, pergi kemana kita? Layar. Masih ada waktu ke layar. Oke. Yuk, ketemu tuh.